sikit-sikit nak malu, sikit-sikit nak segan, ya, mencemarkan image. Habis tu yang dah buat makan rasuah, tak cemar image. Kita tak ambil tindakan, tak cemar image kita. Kan? Mungkin saya tegas atau saya kasar sikit pasal lingkungan, tapi kalau tak ambil tindakan, sampai kiamat pun tak akan habis isu ni. Datuk fokus pada jurung-jurung sekarang ni kan. Sebelum ni kita tengok pengawasan lebih pada bidis, bidis, bidis. So, Datuk pernah mention Datuk pengutan. So, macam mana dulu? Saya rasa pengutan ni macam mana? Pengutan ni banyak. Dulu waktu saya kat kontrol dia banyak lah. Dengan Jemaah Islamiah lah, dengan Daesh lah, dengan arwah Muhammad Wandi lah. Hantar orang SO apa ni, pantau pergerakan saya, jogging sebagainya. Tak tansi kali mengena kan. Itu biasa. Orang hantar WhatsApp, orang hantar apa tu, apa dalam Facebook sebagainya kan. Tetapi yang dalam Johor ni yang saya terima setakat ni daripada Indonesia lah. Lepas saya tangkap tekong banyak ni kan. Adalah. Saya nak cerita detail pun tak boleh. Tapi ada antara tekong-tekong yang top dekat Batam ni dah menyuarakan ketidakpuasan dia orang lah, kegusaran dia orang terhadap saya. Katanya ada Datuk ada polis India katanya. Polis India daripada Bukit Aman, Kontero datang ke sini kan. Untuk dia ni susah ni. Kita akan berada susah, tak boleh bergerak lah. So dia orang nak masuk pun tak boleh. Sebab kita dah tangkap tekong ni, dia kalau penyelupan ni, dia kena ada dua package, yang nak balik dan yang datang. Sekarang ni yang datang nak masuk ni ada, nak balik ni kita dah tangkap habis lah. So dia orang nak datang, tak ada orang nak bantu dia orang. Tak ada rumah penampungan, tak ada tekong darat, tak ada, tak ada. Jadi orang tak boleh buat. Masuk pun kena tangkap. So itu memang ada hutan lah. Dan bagi saya hutan tu biasa. Macam saya cakap lah, kita bukan cakap polis. Polis memang semua orang kena terima hutan lah. Kalau kita buat kerja yang lurus ni, banyaklah orang tak suka kan. So kemudian hutan, Jabatan Alim ada terima hutan. Orang jadi pencerah pun ada hutan. Jadi imam orang hutan. So jangan takut. Saya pegang prinsip adalah kita ni orang Islam. Mati tu akan sampai. Bila kita tak tahu. Kan? Datuk dulu AA. Dan kalau kita tengok elemen keganasan ni macam JI apa semua, bermula di Johor. Okay. Dan sekarang Datuk di Johor. Bagaimana progres ataupun isu dalam si konteks keganasan di Johor ni? Datuk tahu semuanya bermula di Johor dan sekarang Datuk di Johor. Bagaimana Datuk? Yang pertama, saya tidak ada authority nak cakap pasal counter terrorism lagi. Saya dah keluar. Okay. Memang saya akui Johor ni kalau ulu tiram lah. Dia punya pusat UTM. Tadi pun saya dah jumpa dengan pakar psikologi dari UTM tadi. So Johor ni dia punya pusat sebagainya. Dan saya waktu saya kat I8 pun, ialah saya baru 4 bulan ni. Memang kita terus memantau aktiviti-aktiviti bekas-bekas Jemaah Islamiah. Macam saya katakan tadi, walaupun saya sebagai KP, saya masih lagi berjumpa dengan bekas tahanan. Dia orang semua. Ingat bulan lepas kot, saya pergi ke Ulu Tiram, ada satu kes lah. Tu saya singgah di Ulu Tiram lah. Kampung Ulu Tiram tu yang mana orang-orang JI masih ada hari tu. Saya pergi ziarah dia orang. Salah seorang saya ziarah tu, nama dia Abu Matin. Saya panggil Pak Abu lah. So apabila saya masuk dengan tim dia, banyak lah. So pergi ke rumah Pak Abu, kita sampai rumah dia pintu pagar tertutup. So kita panggil-panggil dia tak keluar. Lepas tu wife dia datang. Wife dia datang menangis. Wife dia kenal saya. Pak Ayub ditangkap. Pak Abu kah kata? Pak Ayub datang dengan full force ni kan. Eh tak, saya datang nak ziarah Pak Abu. Oh, ingat ke Datuk Ayub? Pak Ayub nak tangkap Pak Abu lagi. Tak. Dia pun panggil pak suami dia. Suami dia keluar terkejut tengok saya keluar. Nampak dia peluk ya. Ini bekas anggota kanan JI yang menyembunyikan masa Mat Kastari dulu yang ditangkap 2009 dekat ni lah. Kan? So dia peluk saya. So dia kata Datuk Pak Ayub, dia panggil Pak Ayub, dia panggil Datuk Ayub, Pak Ayub apa khabar semua ni. Saya kata kenapa tak datang ke BK? Saya segarlah Datuk kan. Pak Ayub dah KP kan. Saya datang ziarah dia orang. Saya masih lagi ada hubungan. Orang kata dengan dia orang lah. Maknanya dia orang, mungkin dari ideologi mungkin dia orang ada lagi. Tapi saya 90% saya yakin dia orang tak akan buat lagi lah. Mungkin bab ideologi ni mungkin sukar untuk kita buangkan. Tapi yang paling penting bagi saya, dia orang tak buat kacau bilau, tak buat serangan dekat Malaysia lah. Tuan sekali, tadi kita bercakap soal tiada kanak-kanak Islam ya, dan memberi kekuasaan pada demokrasi dan undang-undang. Ada satu nama tadi? Politik. Oh, tu satu soalan yang sensitif. Kan? Bila melibatkan politik tu, ping! Ha?
cakap ni tak ada lah. Bagi saya, orang politik buatlah kerja politik. Jangan mengganggu urusan polis. Polis ni kita pejabat awam. Kita menguat kuasa undang-undang. Kalau ada undang-undang, saya akan kuat kuasakan. Mungkin orang tak setuju. Ha? Macam saya bagi contoh tadi lah. Waktu saya dekat I8 dulu, apabila saya tangkap beratus-ratus orang jemaah Islamiah ke, Darul Islam ke, Daesh ke, tak ada pun orang komplain. Ada tak orang Melayu komplain? Ada kot seorang-orang. Politician tak ada. Tapi bila saya tangkap BAP diorang, adun, jadi isu. Sampai nak pindah undang-undang apa semuanya. Ini apa cerita? Kenapa? Kenapa sebab BAP saya tak boleh sentuh? Mereka di atas undang-undang. So, kena adil lah. Dan jangan campur tangan dalam tugas-tugas kepolisian. Kami polis ni menguat kuasa undang-undang. Kami pejabat awam. Cukup 60 tahun saya akan pencin lah. Ataupun kalau ada rezeki, sambung lah. Kan? Itu ada rezeki lah. Bagi saya itu bukan rezeki, itu beban lah kan. Dan yang paling penting, 60 kita akan pencin. Kita serve government of the day. Mana-mana yang menjadi kerajaan, kita akan serve. Kita tidak ada bias sebagainya. Ini pandangan yang mengatakan, oh, polis bias, polis itu. Ini tak betul. Kan? Biar polis menguat kuasa undang-undang. Kalau ada undang-undang, kalau undang-undang kata kamu memiliki bahan berkaitan dengan salah, salah lah. Mungkin orang mempertikaikan apa ni? Datuk buku je. Dalam KK tak ada kesalahan. Kan? Macam baru ni yang isu menghina susi diraja sebagainya. Adalah seorang hamba Allah ni yang mengeluarkan perkataan jelik sebagainya. Kita ada undang-undang. Memang salah. Kan? Sebab tu bila isu tu timbul, saya dalam satu PC saya cakap, baliklah kepada baca balik rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan raja dan negara. Keluhuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kemuliaan. Kalau kita rukun Islam, ini rukun negara. Kalau semua rakyat Malaysia ni pegang benda-benda ni, tak timbul isu ni. Timbul tak timbul. Atas tu kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan raja dan negara. Bawah tu, kesopanan dan kesetiaan. Kan? Kita mungkin nak guna budaya barat yang tak sesuai di sini. Social media guna dengan betul lah. Banyak benda ni buat guna politik dan social media. Jangan guna benda ni. Mungkin bagi dia orang terlibat, dia orang tak. Kata ni biasa. Itu bagi kamu. Tapi bagi orang yang terlibat, mungkin itu satu penghinaan. Bahasa yang diguna ni bahasa yang kasar. Memang tak menggambarkan orang Malaysia. Saya tak tahu lah dia orang ni boleh baca tak baca bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Aku, saya pun tak tahu. Kalau kita dulu dari kecil kita dah hajar rukun negara. Tanya dia rukun negara, dia tahu tak rukun negara. Cakap Melayu pun tak tahu ni.